Halo, perkenalkan namaku usiaku 28 tahun dan sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan IT yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Hai, nama saya Arka, usia saya 29 tahun dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Halo, aku Irul, 27 tahun, saat ini aku kerja di salah satu media nasional di Jakarta. Nama saya usia saat ini 29 tahun, pekerjaan musisi. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi, umur 24 tahun, pekerjaan pelukis. Nama gue umur gue 36 tahun, pekerjaan communication consultant. Sampai sekarang aku masih gak bisa lupa. Pertama kali itu waktu kejadian, aku lagi di kereta, lagi mau menuju ke kantor. Sepanjang 29 tahun ini sebenarnya ada beberapa gitu, cuma yang mungkin yang bisa aku share mungkin yang lebih major kali ya, which is waktu aku sekitar usia 5-6 tahun. Itu kejadiannya waktu itu aku usia mungkin belum lama dari sekarang sih, mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Dia bertingkah laku kayak bukan laki-laki pada umumnya gitu loh. Yang pertama itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD sih tepatnya. Nggak cuma perempuan aja yang kena pelecehan, laki-laki pun juga ada yang kena. Cuman nggak banyak yang bersuara. Mau nyari bantuan pun nggak tahu harus nyari bantuan ke siapa. Pesan untuk masyarakat lebih ke I think we should normalize gitu, people speaking up about what they experienced. Beberapa laki-laki yang cenderung tidak maskulin dalam hal ini, misalnya dalam perilaku atau dalam proses pembicaraan, seringkali juga mendapatkan proses pelecehan seksual ini seakan-akan itu adalah ujian, itu adalah perilaku yang tepat diberikan kepada mereka karena mereka tidak bersikap maskulin. Tentu ini bukan asumsi yang benar. Pertanyaan yang juga menarik, apa yang membuat korban pelecehan seksual enggan untuk mengutarakan kejadian hal tersebut kepada khalayak ramai atau bahkan kepada penegak hukum? Tentu saja maskulinitas yang keliru, toxic masculinity dalam hal ini memainkan peranan. Sehingga korban merasa, no, itu kesalahan saya. Atau bahkan tepatnya pada saat budaya laki-laki yang keliru ini muncul, diasumsikan bahwa laki-laki itu harus mampu mempertahankan diri. Sehingga ketika dia mengalami pelecehan seksual, alih-alih mendapatkan dukungan, dia bisa malah sebaliknya dipertanyakan ke laki-lakiannya. Kok kamu laki-laki nggak bales? Kok kamu laki-laki diam saja? Atau bahkan ketika bukan bicara dalam konteks membela diri. Misalnya dalam konteks yang